ada. Silakan langsung dijawab di @wib_net. Langsung ada hadiah 1 juta rupiah untuk Anda yang berhasil menjawab. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Secara rebutan ya. Ya, ini kuis psikologi. Betul? Yang terakhir, rebutan. Okay. Nilainya saya beri 101. Dan soalnya akan berkaitan dengan cerita yang saya bacakan. Mamat, Budi, dan Wawan. Ah, udah main langsung-langsung aja. Langsung aja. So, Pak. Silakan Pak, baca. Mamat, Budi, Wawan. Mamat, Budi dulu sini. Mamat, Budi. Mamat. Mamat, Budi, Wawan tidak ada dalam cerita ini. Buat apa? Baru dibaca udah main dipraktekin. Iya, dibaca dulu. Biar cepet Pak, biar cepet Pak langsung. Betul. Langsung. Dua belah pihak sudah setuju ini. Baik. Mamat, Budi, dan Wawan sama-sama ingin lancar berbahasa Inggris. Oh, iya. Lancar bahasa Inggris. Mamat belajar 2 minggu sama bule. 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 Oke. Sedangkan Budi belajar 2 bulan langsung ke Inggris. Oh, langsung ke Inggris. Udah ya ke Inggris. Sementara Wawan belajar 2 tahun dengan gurunya di sekolah. Di sini tetap gurunya di sekolah. Pertanyaannya, siapakah di antara mereka bertiga ini yang akhirnya bisa lancar berbahasa Inggris? Mamat, 2 minggu sama bule. 2 minggu belajar dengan bule. 2 minggu belajar dengan bule. Ya. Tapi bulenya belum tentu. Budi 2 minggu belajar langsung ke Inggris. Ke Inggris. Langsung ke Inggris. Si 2 bulan. Ya, lima. Kita hitung. 3, 2, 1. Kita Wawan. Wawan, karena? Karena kalau di sekolah pasti ada pelajaran bahasa Inggris. Wawan, Pak, karena Wawan. Di sekolah. Belajar 2 tahun lagi dia, Pak. Ya. Kita kunci jawaban tim B, tim Wawan. A, Wawan. Karena 2 tahun belajar di sekolah pasti sip. Tim B. Tim B, Mamat, Budi, dan Wawan tidak bisa berbahasa Inggris. Karena? Tidak bisa, tidak lancar. Karena dia belajar pertama sama bule. Bulenya itu dia nggak bisa bahasa Inggris. Malah budenya yang bisa bahasa Inggris. Jadi, lancar bahasa Inggris? Tiga-tiganya ya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kita kunci jawaban tim B. Ah, biasanya gitu. Siapakah di antara mereka yang akhirnya bisa lancar berbahasa Inggris? Jawabannya adalah tidak ada. Benar ya? Alasannya? Jawabannya benar alasannya. Alasannya benar kan? Emang harus pakai alasan? Bener, kan? Harus dong. Tidak ada yang lancar berbahasa Inggris karena Mamat hanya bisa bahasa Inggris 2 minggu. Hah? 2 weeks. Sedangkan Budi hanya bisa bahasa Inggris 2 months. Sedangkan Wawan hanya bisa bahasa Inggris 2 years. Jadi enggak lancar berbahasa Inggris. Tahunnya bahasa Inggris cuma 2 weeks, 2 months, 2 years. Pak, bukannya dia ada Mamat belajar sama anak kecil. Tuyul! Mamat, Budi, Wawan pengen lancar berbahasa Inggris. Tapi Mamat belajar 2 minggu sama beli. 2 minggu bahasa Inggrisnya apa? Pak, 2 week. Mereka ini adalah model-model Asia Next Top Model. Nah. Walaupun 2 yeah. weeks in Asia, but, yes. but badminton pada waktu Thailand. Mana-mana. Coba nih, praktekin lagi. Okay. Sekarang baru dipraktekin. You foreigner, no, no, no. No, I'm not 2 week because I'm 2 weeks. Orang dibilang Mamat like belajar. I like to meet you. Suka ketemu dia? Suka ketemu dia? Suka to meet-nya dia. To meet. Ini kan nonton. Ini nonton. Bacakan skor akhir. Tim A 100 dan tim B minus 100 poin. Dengan begitu tim A memenangkan kuis pada malam hari ini. Terima kasih untuk tim A yang berhasil menang. Dan bagi
Instagram kita bisa dilihat di @wib_net. Ya, selamat bagi pemenang, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak dari WIB. Oke, kalau begitu sayang sekali waktu kita sudah habis. Sudah waktunya kita untuk berpisah. Terima kasih untuk The Twins. Dan terima kasih untuk semua penonton malam hari ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan keseruan WIB. Kami hadir untuk Anda, saya Nabila Putri. Dan calon dong. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.